بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي وفق أولياءه، للعمل بما يحبه ويرضاه الناصر من ينصره من أهل طاعتي وتقواه وأشكره على ثواب نعمي وجزيل بري أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وأمره بطاعته وتقواه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسائر من نصره ومن نصره وتولاه وسلم تسليما كثيرا أما بعد muslimin wa faqad fazal muttaqun dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang segala puji bagi Allah yang memberi taufik memberi pertolongan kepada para wali-walinya, kepada para kekasihnya, Untuk mengamalkan apa yang disukai dan diridhoi Allah, penolong orang yang menolong agamanya dari kalangan ahli taat dan takwa, dan saya panjatkan rasa syukur kepadanya atas pemberian nikmatnya yang luas dan kebaikannya yang banyak. Saya bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba, nabi dan rasulnya yang telah dipilih untuk berlaku taat dan takwa kepadanya. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan salam kepada hamba kepada hamba dan rasulmu Sayyidina wa Habibina wa Qurrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat dan semua penolong dan pengikutnya. Amma ba'd ma'asyiral muslimin. Aku berwasiat kepada diri kami sendiri dan kepada hadirin. Marilah kita tingkatkan takwa kita dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah meninggalkan dunia ini Kecuali dalam keadaan Islam Ittaqullah haqqatukatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Wa ashirul muslimin rahimakumullah Dengan taat dan cinta pada Rasulullah Maka Allah akan mencintai kita سميع افرمن الله جلال سورة الإمران آيات قبل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Katakanlah Muhammad, "Jika kamu sekalian mencintai Allah, ikutilah aku." Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Penyayang, lagi Maha Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, dalam sebuah hadis. yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Saraf An Nawawi dalam kitabnya Riyadus Salihin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah Ta'ala kal Man walian Fakat azantuhu bil harbi Dalam sebuah hadis kudsi yang disebutkan Allah berfirman Siapa yang memusuhi waliku Maka aku katakan kepadanya Maka aku Peringatkan kepadanya

وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبتش بها ورجله الذي يمشي بها وان سالني اعطيته ولئن استعاذني لاعيذنه رواه البخاري kurang lebih هم بكو يان من دكاتك Dengan sesuatu yang aku lebih cintai, daripada dia melakukan apa yang aku wajibkan padanya, dan tiada hamba yang mendekat kepada aku dengan sesuatu yang selalu melakukan perbuatan sunnah-sunnah. Sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, maka akulah menjadi telinganya yang digunakan untuk mendengarnya, dan akulah yang menjadi matanya yang dia gunakan untuk melihatnya. Dan akulah yang menjadi tangannya Yang biasa untuk mengambilnya Digunakan untuk mengambilnya Dan aku menjadi kakinya Kata Allah Yang dia jadikan untuk jalan Apabila dia meminta padaku Pasti aku memberinya Apabila dia minta perlindunganku Pasti aku melindunginya Karena itu Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Hanya satu kata cinta pada Allah Untuk meraih cinta tiada lain Selain melakukan beberapa Kewajiban yang kita lakukan Juga melakukan kesunat-sunatan Dalam hadis yang disebutkan dalam hadis kudsi ini maka pasti Allah akan mencintainya Kata cinta harus Didengungkan dan dikabarkan Sebagaimana Rasulullah bersabda Ida ahabbar rajulu akhah Fal yukhbir annahu yuhibuh Apabila seorang cinta pada serta saudaranya Maka beritahulah dia bahwa dia cinta padanya Maka demikian pula Ketika menjelang kemerdekaan kita Maka bahasa menyerukan Agar bangsa Indonesia ini bersatu dengan kata-kata hubul waton minal iman. Demikian juga hari ini adalah hari kesaktian Pancasila di mana 56 tahun yang lalu ada peristiwa yang akan merobohkan negara ini musuh-musuh yang akan merobohkan itu yaitu gerakan 30 SPKI mudah-mudahan selamanya sudah tidak bangkit lagi maashirul muslimin rahimakumullah dalam kait-kaitannya kait dengan cinta maka Rasulullah juga cinta pada seseorang yang namanya sahabat Mu'az bin Jabal. Maka Rasulullah bersabda bersabda kepada sahabat Muaz, "Ya Muaz, ini uhibbuka, aku cinta padamu Muaz." Karena itu, "Ya Muaz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul" Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Wahai Muadz, Jangan kau tinggalkan setelah Selesai sholat Berdoa ya Allah, tolonglah kami untuk bisa berzikir kepadamu dan syukur kepadamu, dan ibadah yang baik. Bahkan dari sahabat Anas yang ceritanya adalah tentang hari kiamat, padahal hari kiamat disebutkan di dalam surat Al-Qariah. Al-Qari'atum al-Qari'ah Wa ma adrakam al-Qari'ah Yawma yakunun nasukal farashil mabasus Watakul jibalukal inil mahfush Kiamat apakah? Malqari'ah apakah kiamat? Tahukah kamu kiamat? Kiamat adalah huru hara yang besar. Yaumaya kunun nasukal farashil mabasus di mana hari itu manusia berterbangan bagaikan laron yang bertebang yang diterbangkan Wataku dan gunung-gunung menjadi berterbangan menjadi abu yang berterbangan karena itu sangat dahsyatlah hari kiamat maka seorang Arabi mengatakan bertanya kepada Rasulullah hanya satu kata jawaban Arabi kata cinta. An Anas Radhiyallahu an Rasulillah Jadi sahabat Anas bahwa ada seorang Arabi yang bertanya yang berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata saat kapan kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah menjawab lagi bertanya berbalik bertanya ma aadatta laha Hai, arabi apa yang menjadi cawis apa yang menjadi modalmu untuk menghadapi hari kiamat jawaban seorang Arabi qala hubballah wa rasuli hanya satu Rasulullah aku ndak ndak punya apa-apa hanya hanya cinta pada Allah dan rasulnya maka Rasulullah menjawab anta ma'aman ahaba maka kamu di hari kiamat nanti beserta orang yang kau cintai